Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Umi Lulu. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi ya teman-teman. Dan jangan bosan untuk nonton video aku ya teman-teman. Dan mohon maaf juga baru bisa upload video sekarang, karena biasalah ya teman-teman, kesibukan di dunia nyata. Dan aku juga belum sempat untuk edit dan dubbingnya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe di channelnya aku. Dan teman-teman yang nge-share video aku, yang selalu nge-share video aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku bersihkannya pakaian yang berserakan di depan kamar aku ya teman-teman. Dan pakaian itu sebenarnya bersih, cuma anak aku itu kadang main baskon, terus itu pakaiannya dikasih keluar, dan setelah habis main mereka nggak kembalikan ya teman-teman. Padahal aku bilang kasih kembali lagi ke baskomnya, tapi namanya anak-anak ya teman-teman, dikasih tahu sekali habis itu diikuti, besok-besoknya diulang lagi. Dan ini juga aku sapu-sapu tipis aja ya teman-teman. Dan mohon maaf juga meja makan aku itu berantakan juga ya teman-teman, banyak gelas-gelas. Dan itu juga ada celananya Pak Su ya teman-teman. Dan itu kalau Pak Su habis pakai baju itu biasanya taruh sembarang tempat ya teman-teman. Dimana dia lihat dia enak taruh, ya taruh aja di situ. Apakah ada yang sama dengan suami aku? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Dan ini juga aku lagi membereskan cucian yang aku udah cuci, terus aku taruh ke lemari. Dan di sini itu kelihatan cerah ya teman-teman, padahal itu lagi agak mendung karena mungkin lampunya aku kasih nyala semua, jadi kelihatan cerah di luar, padahal itu kayak mendung. Dan hari ini hari Rabu ya teman-teman, aku edit dan dubbingnya. Dan aku rencananya Rabu sore ini mau aku upload. Gak terasa ya teman-teman, besok hari Kamis kita sudah memasuki bulan puasa. Dan di sini juga aku mau mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan dalam video aku. Aku mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Dan semoga ibadah puasa kita tahun ini dimudahkan, dilancarkan, dan ibadah kita lebih baik dan lebih baik lagi ya teman-teman. Pokoknya yang penting itu kita sehat-sehat ya teman-teman, karena kita itu yang mempersiapkan untuk bukanya, untuk sahurnya ya teman-teman. Bangun lebih awal dan tidur paling belakangan. Dan ini juga aku beresin tipis-tipis lemari aku ya teman-teman. Isi lemari aku ini random ya teman-teman, dan warnanya beraneka warna, enggak satu macam warna, karena itu barang-barang tupperware yang aku cicil ya teman-teman waktu di rumah lama. Sambilan juga teman-teman nonton video aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Hai bunda, hai teman-temanku, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang lagi ada masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Dan untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan anak yang soleh dan soleha ya. Dan untuk pejuang 1K dan 4K seperti aku, semoga kita segera monetisasi dan segera gajian. Pokoknya rajin upload video aja ya teman-teman. Dan meskipun aku ini nggak 2 hari sekali aku upload video teman-teman, aku usahakan untuk bisa itu upload video teman-teman. Masalahnya waktu untuk edit dan dubbingnya itu kadang susah cari waktunya. Dan pokoknya sukses untuk kita semua ya teman-teman. Dan mohon maaf jika isi video aku hanya berisi tentang ini dan itu aja. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa aku berikan dan sedikit semangat yang bisa aku tularkan.
Dan inilah penampakan akhirnya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Dan maaf lahir batin ya teman-teman. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.